Assalamualaikum kelas. Good morning. How are you today? Sobah Al-Khair, Sobah Nur. Okay, so Teacher Kal here. Hari ini Teacher Kal nak ajar jenis jawi, huruf Ya dan Nya. Okay, so Teacher nak awak buka muka surat 36 dan 37. Okay, sekarang kita pergi pada muka surat 36. Okay, dekat sini kita nampak huruf apa ni? Huruf Ya. Okey, macam mana nak tulis huruf Ya? Okey, mula-mula kita pergi sini. Lepas tu kita pusing, kita ke sini. Okey, ingat, Ya ada berapa titik? Ya ada dua titik je. Okey, sekarang kita nak buat Ya bersambung. Okey, huruf Ya bersambung dengan huruf Alif. Macam mana? Okey, mula-mula kita buat macam ni. Ya, Alif, titik dua, Ya. Ya dengan Ya. Ya. Yi. Ya, Ya, Yi. Ya, Wow. Yu. Ya, Alif. Ya. Ya, Ya, Yi. Ya, Wow, Yu. Ya, Yi, Yu. Contoh perkataannya bermula dengan huruf Ya. Yo-yo. Yu. Okey, sekarang kita pergi pada huruf yang seterusnya. Huruf Nya. Okey, huruf Nya. Bentuk dia macam Nun. Tapi dia ada tiga mata. Okey, kita buat je macam ni. Lepas tu letak tiga mata. Okey, sekarang kita nak buat Nya bersambung. Okey, Nya bersambung ni huruf dia sama macam bentuk Ya. Cumanya dia ada tiga titik. Okey, kita nak sambung Ya dengan Nya dengan Alif. Nya, Alif, tiga titik. Nya, Alif, Nya. Nya dengan Ya. Nya, Ya, Nyi. Seterusnya, Nya dengan Wow. Nya, Wow, Nyu. Nya, Alif, Nya. Nya, Nya, Ya, Nyi. Nya, Wow, Nyu. Nya, Nyi, Nyu. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Bentuk dia sama macam bentuk Ya kan? Bezanya dia ada tiga titik. Itu membezakan Ya dan Nya. Okey. Seterusnya, contoh perkataan yang bermula dengan huruf Nya. Nyamuk. Nyanyi. Okey, itu sahaja untuk hari ini. So, teacher nak awak tulis cantik-cantik, kemas-kemas, tengok garisan macam teacher selalu pesan. Happy holiday guys. Assalamualaikum. See you again. Stay safe.